Sebenarnya, kita ini adalah satu kumpulan. Daripada sudut negara, kita adalah rakyat Malaysia. Tak kira lah Cina, India, Melayu, kita juga adalah rakyat Malaysia. Kita sebenarnya berasal daripada kaum Nabi Nuh. Lepas banjir besar itu, semua orang mati. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan juga anak-anak Nabi Nuh. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Jadi, kenapa kita nak bergaduh banyak sangat daripada sudut wajahnya, mukanya? Sepatutnya, kita di alam realiti, begitu jugalah kita di alam maya. Di alam realiti, kita boleh berbaik-baik dengan pakcik Cina, kita boleh berbaik-baik dengan mami India dan macam-macam. Orang Malaysia kita menjadikan semuanya dia beradik. Kita panggil uncle, pakcik padahal dia tak ada kaitan darah dengan kita. Kita panggil mami dekat dia, dia tak ada kaitan darah dengan kita. Kita panggil dia abang, kita panggil dia adik. Itu adalah bahasa kita sebagai warga negara Malaysia. Seorang Islam yang bagus tidaklah mengatakan saya Islam, saya pakai kopiah, saya pakai serban, saya pakai jubah. Tetapi seorang Islam yang bagus, dia itu membawa akhlak Islam.